persahabatan, bebek, dan tupai. Pada suatu hari, suasana hutan terasa sangat teduh. Semua hewan sangat menikmatinya, termasuk bebek dan tupai. Keduanya sudah lama bersahabat. "Selamat pagi, Tupai. Hari ini kamu terlihat bahagia ya. Jangan-jangan kamu punya kabar bagus ya?" tanya bebek kepada Tupai. "Hihihihi, tahu saja aku punya kabar bagus. Aku dengar saat ini sedang musim buah jambu air. Apa kamu ingin memetiknya bersamaku?" tanya Tupai. "Wah, aku mau. Pasti terasa segar sekali dinikmati. Apalagi ketika berada di cuaca panas," ujar bebek dengan nada bersemangat. "Sayangnya buah jambu air ada di seberang sungai ini. Aku tidak bisa menyeberanginya," kata Tupai dengan nada sedikit kecewa. "Aku pun juga tidak berani menyeberanginya jika sendirian. Lagi pula, jika sudah berada di pohon jambu, aku tidak bisa memanjatnya," ucap bebek dengan nada yang tidak kalah kecewa. Beberapa menit berlalu, keheningan mengelilingi Tupai dan bebek. Dua sahabat ini tampak berpikir kira-kira bagaimana cara mereka untuk bisa sampai ke pohon jambu air dengan selamat. "Aha, sepertinya aku punya ide," pekik Tupai mengakhiri keheningan di antara mereka. "Bebek, bagaimana jika kamu ajak teman-teman bebekmu yang lain untuk pergi ke tepian sungai?" tambah Tupai. "Teman-temanku, baiklah, aku akan ajak mereka ke tepian sungai," jawab bebek tanpa berpikir panjang. Meskipun bingung, bebek tetap menuruti permintaan si Tupai. Beberapa saat kemudian, Tupai dan para bebek sudah berada di tepi sungai. "Nah, sekarang para bebek masuklah ke dalam sungai dan bekerja sama dengan saling berpegangan," kata Tupai. Para bebek mulai menuruti perintah Tupai. Dengan hati-hati, mereka berjajar selebar sungai menyerupai jembatan. "Kerja bagus. Sekarang aku bisa menyeberang dan mengambilkan jambu untuk kalian semua," ujar Tupai. Dengan hati-hati, Tupai mulai melompat di atas punggung para bebek untuk menyeberang menuju tepi sungai tempat di mana pohon jambu berada. "Tunggu sebentar ya, bebek. Aku akan mengambilkan jambunya untuk kalian semua," ucap Tupai dengan antusias. Dengan badan kecilnya, Tupai mulai berlari dan memanjat pohon jambu dengan lincah. Matanya berbinar ketika melihat banyak jambu di depannya. "Wah, jambunya benar-benar segar," ungkap Tupai sambil mulai mengambil jambu air satu per satu. "Pilihlah yang bagus-bagus ya," kata bebek. "Tenang saja, aku sudah memiliki jambu yang bagus untuk kamu dan teman-temanmu. Sekarang kamu tangkap ya, bebek," ucap Tupai. Bebek mulai mendekati pohon dan langsung menangkap jambu air yang dilemparkan Tupai dari atas pohon. Satu persatu, bebek yang lain mulai bergantian untuk menangkap jambu air yang dilemparkan Tupai. "Petik lagi saja, Tupai," saran bebek. Sedikit demi sedikit, buah jambu yang dilemparkan Tupai mulai menumpuk di bawah pohon. Akhirnya, Tupai dan para bebek bisa menikmati jambu air berkat kerjasama yang kompak. Mereka juga tidak lupa untuk membagikan jambu kepada hewan-hewan hutan lainnya. Dari kisah fabel ini, pesan moral yang bisa diambil adalah jangan ragu untuk bergotong royong demi hal baik. Jika saling bekerja sama, kekurangan yang dimiliki pasti bisa tertutupi dan pekerjaan dapat dengan mudah terselesaikan. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal YouTube pemaman.com ya.